Songket Riau. Orang yang berjasa dalam sejarah kain tenun Songket di Riau ini adalah seorang wanita bernama Wan Siti binti Wan Karim yang berasal dari kerajaan Tanganum. Beliau adalah seorang yang cakap dan terampil dalam hal bertenun dan mengajarkan bagaimana cara menenun kain songket. Pada awalnya, tenun yang diajarkan adalah tenun tempu, lalu bertukar dan diganti dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan kik. Dalam tradisi Melayu Riau, motif atau corak ragi berbentuk dasar atau acuan induk bersumber pada alam seperti flora, fauna, dan benda-benda angkasa yang direka dalam bentuk, baik bunga maupun bentuk abstraknya. Minum sirup enaknya pakai selasi, dihias agar bentuknya indah. Kami ucapkan terima kasih dan maafkan bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.